Baik, terima kasih atas waktu dan pemirsa. Mohon komen dan like di channelnya Muni Pastam. Channel ini berdiri dibentuk untuk bagaimana memberikan edukasi pada publik agar mengetahui situasi yang ada di sekitar Papua. Dan momen-momen seperti ini kita akan gambarkan untuk publik konsumsi agar mengetahui fakta yang terjadi sebenarnya. Dan saya akan wawancara kawan saya, Manfred Bame, di siang hari ini terkait kawan-kawan adik-adik banyak ini, bagaimana perasaan dan menurut pandangan dia terhadap kegiatan hari ini apa? Waktu saya berikan. Baik, jadi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi kawan rektor Polos. Pada kesempatan ini, pagi hari ini, saya bersama kawan Polos, kita berkumpul di Kali Air Terjun Harapan, Sentani. Di pagi hari ini, kita semua yang datang ini, kami dari komunitas. Komunitas Ikatan Pelajar dan Mahasiswa-Mahasiswi Beres di Jayapura. Dan bersama beberapa teman-teman komunitas atau ikatan-ikatan distrik yang ada di bawah naungan atau di bawah Ikatan Pelajar dan Mahasiswa-Mahasiswi Tamro di Jayapura atau di IKMT. Jadi pada pagi hari ini di sini kami sama-sama ada melakukan kegiatan atau momen. Ini yang menjadi momen kebersamaan antara kami di asrama asrama Tamro di Jayapura. Dan momen ini kami buat itu untuk pada kesempatan momen kali ini kita bersama dari mahasiswa pelajar dan mahasiswa Tamro di Jayapura dan beberapa ikatan lokal berkumpul di Kali Harapan ini untuk kita melaksanakan atau merayakan hari kebubaran Panitia Latihan Dasar Kepemimpinan LDK yang dilaksanakan dari teman-teman ikatan mahasiswa, ikatan pelajar dan mahasiswa-mahasiswi Beres di IKMT di Jayapura. Di sini ada banyak hal yang kita lakukan di tempat ini atau di Kali Harapan ini. Di sana ada teman-teman terpakar ayam dan ada teman-teman lain yang berhidup di dan juga kita mandi-mandi untuk bagaimana kita ingin mempererat atau memperkuatkan kita punya ikatan persaudaraan di dalam asrama Tamro di Jayapura dan juga dari ikatan-ikatan lokal yang ada di bawah asrama di bawah IKMT. Bukan ibadah mulai.